Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumah atau tempat tinggalnya terdampak musibah bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Skema pertama oleh pemerintah yaitu akan membangun rumah hunian sementara. Kedua, masyarakat yang terdampak bisa diberikan bantuan berupa dana tunggu hunian. Dana tunggu hunian ini bisa digunakan masyarakat untuk biaya sewa rumah sambil menunggu hunian baru selesai dibangun pemerintah. Bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan kondisi rumah yang terdampak musibah gempa. Ada 3 kategori kerusakan yang nantinya akan diberikan, yaitu rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Besaran bantuannya mulai dari 10 juta, 25 juta, hingga 50 juta. Pada saat masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah, masyarakat diwajibkan memakai standar rumah anti gempa yang direkomendasikan oleh Kementerian PUPR.